Pasca penjemputan anak dari Nikita Mirzani, kini keberadaan Laura Meizani alias Loli disorot oleh publik. Loli rupanya sudah berada di rumah Nikita Mirzani. Hal ini disampaikan kuasa hukum Nikita, yakni Fahmi Bahmid. Menurut Fahmi, Loli kini sudah pulang ke rumah Nikita Mirzani. Namun begitu, Fahmi Bahmid tak bisa memastikan Loli berada di rumah kliennya yang mana. Disinggung keadaan Loli sekarang, Fahmi mengaku belum komunikasi lagi dengan putri sulung Nikita Mirzani itu. Meski demikian, Fahmi Bahmid membeberkan obrolannya dengan Loli setelah penjemputan di apartemen. Sebelumnya, Nikita Mirzani menjemput Loli dari apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2024. Nikita Mirzani kemudian membawa Loli untuk melakukan visum di salah satu rumah sakit di Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.